Baik sahabat, saya akan menerangkan sedikit persoalan yang terjadi ketika kita itu masuk di dalam persoalan yang namanya hutang, khususnya adalah hutang riba. Hutang ini mendatangkan begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita. Saya konsisten selama 6 tahun ini mendampingi ribuan orang pengusaha ataupun masyarakat, baik itu dari kalangan pegawai, PNS dan lain sebagainya, yang terjerat utang sehingga akhirnya keluarganya mereka menjadi berantakan, menjadikan mereka ditinggalkan orang yang dicintai, diremehkan oleh teman dan keluarga, terputusnya banyak silaturahim, hancurnya harapan membangun kehidupan indah dan membahagiakan. Ini hanya karena urusan riba. Selain itu, bisnis jadi kacau, keuangan jadi bermasalah, modal habis, selalu tidak memiliki uang cash, aset ikut habis untuk bayar angsuran, tapi utang tak kunjung berkurang. Ini saya juga merasakan kondisi yang seperti ini, teman-teman. Nah, pada akhirnya semua orang meninggalkan ketika Anda di dalam kesusahan, Anda sendirian dan diacuhkan, tak ada yang membantu, dan bahkan banyak yang menghindari karena Anda adalah orang yang gagal. Orang gagal dihindari banyak orang. Siapa yang tertarik untuk berteman dengan orang gagal? Siapa yang tertarik untuk mengaku saudara kepada orang yang gagal? Nah, maka inilah yang menyebabkan akhirnya orang-orang yang punya utang ini, mereka bukannya disupport, justru mereka semakin terpuruk karena lingkungan yang tidak mensupportnya. Nah, apakah ta'awun itu? Ta'awun ini bukan sebuah bisnis. Ini yang saya tekankan. Ta'awun adalah tolong-menolong, dan tolong-menolong itu bukan sebuah bisnis. Apalagi ta'awun dianggap investasi, sama sekali bukan. Jadi ta'awun bukanlah sebuah bisnis ataupun investasi. Ini yang harus dipahami. Ta'awun bukanlah program agar Anda itu menjadi kaya, bukan. Ta'awun adalah sebuah program agar Anda tidak jatuh miskin, atau yang sudah terlanjur jatuh miskin, maka dia bisa bangkit dari kemiskinannya. Dengan wasilah, dengan sarana, syariatnya adalah melalui tolong-menolong dari saudara-saudara kita yang bersatu. Saya sangat mengerti rasanya bagaimana memiliki hutang yang tidak kunjung lunas. Apalagi aset sudah banyak yang habis dan segalanya hanya untuk sekedar mengangsur utang setiap bulan. Ini saya merasakan semuanya, dan 14 tahun saya merasakan itu, dan sungguh sangat menyakitkan. Saya sangat-sangat mengerti. Saya sangat mengerti bagaimana perasaan sahabat semua, karena saya sendiri sudah 14 tahun seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga, maka saya bagikan berbagai macam strategi cara untuk bisa lunas utang. Dan videonya bisa ditonton, didownload, ditonton oleh semua anggota komunitas ta'awun, yaitu ketika mendaftar. Itu semuanya saya berikan dua paket video. Ini ya, dua paket video untuk mendampingi sahabat-sahabat semua untuk bangkit dari utang. Nah, saya berusaha membagikan pengalaman saya melunasi utang dengan memberikan banyak sekali pelatihan, seminar, bahkan privat bagaimana caranya lunas utang. Strategi inti yang saya bagikan adalah bagaimana lunas utang dengan berbisnis, karena saya berpikir cara yang paling mudah untuk lunas utang dan paling aman adalah berbisnis. Karena tidak setiap orang
yang punya utang itu memiliki aset untuk bisa membayar hutangnya. Seringkali bahkan yang dijadikan jaminan bukan miliknya tetapi milik keluarganya, atau bahkan milik temannya, atau bahkan milik siapapun. Ini seperti milik mertua. Ini jadi persoalan yang pelik kalau sampai aset-aset itu disita oleh perbankan. Nah, ketika saya mendampingi ribuan orang yang terlibat dengan riba, kemudian kita dampingi mereka untuk memulai bisnis secara benar agar bisa lunas hutang, maka saya menemukan berbagai macam kendala yang membuat saya itu menjadi kesulitan. Walaupun sebenarnya semuanya sudah saya terangkan di dalam video yang saya sertakan, tetapi tidak setiap orang bisa memahami. Contoh kendala yang terjadi adalah yang pertama, tidak memiliki modal untuk memulai bisnis. Ini paling klasik ini. Walaupun sudah saya terangkan di dalam video Creative Business Opportunity bahwa yang namanya modal tidak harus uang. Uang adalah untuk mempercepat, tetapi uang bukanlah yang menentukan. Tetapi ini persoalan klasik yang membuat orang kadang gak bisa mikir ketika dia tidak punya uang mau memulai usaha, bingung. Ada yang tidak memiliki ilmu, keterampilan ataupun pengalaman dalam bisnis. Ada yang tidak memiliki keberanian memulai bisnis. Ada yang tidak dapat konsentrasi berbisnis karena panik, stres, bingung. Dikejar-kejar debt collector setiap hari, bagaimana mau bisnis setiap hari juga ditongkrongi debt collector siang malam. Ada yang tidak memiliki waktu untuk berbisnis karena masih mengurus anak untuk ibu-ibu atau masih menjadi karyawan untuk bapak-bapak. Ada yang karena waktunya sudah sangat mepet, sebentar lagi aset yang dijaminkan mau dilelang. Bagaimana mungkin ini, sudah enggak sempat saya mikir bisnis. Banyak yang punya alasan. Ada segudang alasan untuk orang-orang itu untuk mereka gagal di dalam bisnis bahkan sebelum mereka memulai. Jadi ada banyak orang yang gagal berbisnis bahkan sebelum mereka memulai. Ya, satu hal yang saya sadari bahwa umat Islam ini memiliki potensi yang luar biasa dari kegiatan amal, yaitu sedekah dan zakat, khususnya zakat, bahwa bahkan orang yang memiliki utang atau gharim adalah termasuk dari salah satu dari 8 asnaf yang mereka berhak menerima zakat. Namun sayangnya selama ini gharim kurang diperhatikan, atau jika diperhatikan hanya diberikan sekedarnya saja. Gharim ini jarang sekali menjadi perhatian di masyarakat. Saya teringat sekali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sebuah hal yang biasa, di mana para sahabat melunaskan hutang orang lain walaupun mereka bukan saudara. Bahkan di masa kekhilafahan Turki Utsmani ada suatu kebiasaan masyarakat, suatu adat istiadat, jika datang bulan Ramadan maka orang-orang kaya akan datang ke warung, ke toko, meminta pemilik warung atau toko mengeluarkan buku catatan utangnya, kemudian dilunaskan utang orang-orang yang ada di dalam catatan itu, padahal mereka tidak saling mengenal dan yang melunaskan pun tidak mau disebut namanya. Oh, ini adalah masa indah di mana kita saling berta'awun, saling tolong menolong, yang saat ini menjadi pemandangan yang sangat jarang ditemukan. Jangankan menolong orang yang tidak dikenal, orang yang dikenal saja sekarang ini jarang sekali mau tolong menolong gitu. Ini, ketika saya berusaha memerangi riba dengan cara adalah mengenalkan bisnis, membimbing bisnis, ternyata cara itu tidak seefektif yang saya inginkan. Saya berharap itu efektif, bisa menjangkau jutaan orang di Indonesia sadar untuk berbisnis, berwirausaha. Tetapi karena
beratnya di dalam wirausaha, akhirnya banyak orang yang gagal, banyak orang yang takut untuk berwirausaha. Saya berpikir hancurnya riba adalah kalau masyarakat itu memulai berbisnis, memulai berdagang, memulai jual beli, memulai membuat produk dan lain sebagainya. Saya berpikir seperti itu, tetapi saya lupa dengan satu ayat yang sering saya baca, yang sering saya sampaikan kepada orang-orang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 276. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kullakafarin asim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba tetapi dengan satu syarat, wa yurbis shadaqah, yaitu dengan merebaknya, dengan suburnya, dengan tumbuhnya di mana-mana yang namanya shadaqah. Ternyata solusi untuk menghancurkan riba di negeri ini, sahabat, adalah dengan kita menyuburkan sedekah di mana-mana. Ini. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya agar banyak orang itu mau bersedekah. Ini yang jadi persoalan. Tidak kurang para ustadz, para da'i, para kiai, para ajengan, mereka menyampaikan pentingnya sedekah di podium-podium, di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, di surau-surau, dan di berbagai macam kesempatan mereka menyampaikan pentingnya sedekah. Hasilnya belum sesuai dari yang diharapkan. Tidak kurang hadir motivator-motivator, datang inspirator-inspirator, mereka menyerukan tentang pentingnya sedekah. Coba cek saja di Google, begitu banyaknya orang yang mengkampanyekan sedekah, tetapi hasilnya juga tidak seperti yang diinginkan. Masih banyak orang yang beralasan untuk tidak bersedekah. Saya mau sih sedekah, tetapi nanti kalau saya punya uang, saya saja mau buat makan susah, saya saja utangnya masih banyak, saya saja tanggungannya banyak, saya saja bulan ini belum ngangsur, dan lain sebagainya. Banyak orang memiliki sejuta alasan untuk tidak bersedekah, maka akhirnya berbagai macam upaya, yaitu dengan melalui pengajian-pengajian, melalui kajian-kajian ilmiah, melalui seminar-seminar, digencarkan yang namanya sedekah. Rata-rata efeknya hanya temporer saja, hanya ketika disampaikan tetapi kemudian tidak menjadi ruh, tidak dipraktekkan setiap hari oleh masyarakat. Ada yang akhirnya konsisten, tetapi jauh lebih banyak yang akhirnya tidak istiqomah. Ini adalah persoalan kenapa kemudian saya berinisiatif untuk mendirikan yang namanya komunitas Ta'awun Al-Ihsan, yaitu sebuah komunitas tolong-menolong dengan bersedekah kepada orang lain atas dasar kasih sayang sebagai sesama muslim. Dengan komunitas ini, maka Anda menjadi seorang donatur sekaligus Anda berhak menerima dana ta'awun. Jadi posisi Anda double. Anda adalah donatur, setiap anggota adalah donatur, dan setiap anggota boleh menerima dana ta'awun ataupun boleh menolak dana ta'awun, bebas. Nah, selama ini kalau di sistem yang lain, donatur hanya donatur saja dan penerima dana juga tidak menjadi donatur. Maka kami menggabungkan dua-duanya, donatur adalah juga penerima dana ta'awun. Bagi yang merasa, oh saya tidak membutuhkan dana ta'awun karena ekonomi saya sudah baik,
Tidak masalah bergabung di komunitas Ta'awun Al-Ihsan. Anda hanya menjadi donatur. Dana yang Anda terima dari dana Ta'awun silahkan salurkan kepada yang lebih membutuhkan. Konsep ini bukan sekedar Ta'awun biasa, melainkan di sini kami membuat sebuah sistem. Ini yang membedakan. Kami membuat sistem agar Ta'awun ini bisa memberi manfaat yang tepat kepada yang betul-betul membutuhkan. Selain itu, komunitas Ta'awun ini dibuat dengan sistem adalah agar lebih cepat pertumbuhannya. Semakin tumbuh yang namanya pejuang-pejuang syiar dakwah, syiar Ta'awun di seluruh Indonesia. Nah, maka setiap peserta Ta'awun harus betul-betul ikhlas dalam mengikuti program ini, hanya mengharapkan pembalasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana janjinya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Man jaa, siapa yang jaa datang bil hasanati dengan satu kebaikan, falahu, maka baginya balasan asyru amthaliha, 10 kali lipat yang semisalnya. Ini adalah dasar dari kita berta'awun. Nah, selanjutnya sistem ini seperti apa akan saya jelaskan di dalam video berikutnya. Terima kasih.